Selama bulan suci Ramadan, Polda Metro Jaya membuka gerai vaksinasi di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta hingga malam hari. Uniknya, usai divaksin, masyarakat akan diberikan 1 kg telur ayam. Polda Metro Jaya membuka gerai vaksinasi booster selama bulan suci Ramadan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Gelaran vaksinasi ini berlangsung sejak 4 April hingga 24 April mendatang, mulai pukul 14.00 hingga malam hari. Masyarakat pun sangat antusias dengan hadirnya gerai vaksinasi pada malam hari. Terlebih, masyarakat membutuhkan vaksin booster sebagai syarat untuk pulang kampung saat Lebaran. Karena saya lagi berpuasa, jadi, saya jadi milih malam. Pastilah mas, buat mudik juga, soalnya kan kalau udah booster nggak perlu ada antigen atau rapid lagi kan, jadi bakal buat kebutuhan kedepannya lagi kan. Dalam gelaran vaksinasi ini, Polda Metro Jaya menyediakan 4 jenis vaksin, yaitu AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dan Sinovac. Selain itu, usai menjalani vaksin booster, masyarakat akan mendapatkan 1 kg telur ayam. Devri Novaldi, Raisa Oktaviani, Seto Pratomo, JPM TV, Jakarta.